pengurusan wang. Dalam video ini Anda akan belajar apa itu pengurusan wang, cara penggunaan pengurusan wang, bagaimana mengira jumlah stop loss. Secara umumnya, pengurusan wang adalah satu seni dalam mengehadkan risiko sesuatu portfolio untuk memaksimumkan keuntungan. Pengurusan wang adalah satu faktor yang memberikan impak terbesar kepada keuntungan yang Anda hasilkan dari sistem Anda. Ia sangat penting sehinggakan kajian menunjukkan sehingga 90% varians dalam prestasi pedagang berkait rapat dengan faktor ini. Dalam keadaan di mana tiada sistem yang 100% tepat, pengurusan wang merupakan elemen yang penting untuk berjaya. Ia tidak kompleks, tetapi memerlukan disiplin yang tinggi. Sekiranya Anda tidak menggunakan pengurusan wang, Anda masih boleh kehilangan wang walaupun mempunyai sistem dagangan terbaik yang mempunyai ketepatan 95% setiap masa. Sebaliknya, dengan pengurusan wang yang sesuai, Anda boleh mendapatkan keuntungan yang lumayan walaupun sistem Anda hanya mempunyai ketepatan sebanyak 50%. Elemen-elemen dalam pengurusan wang adalah stop loss yang diletakkan untuk setiap entry, jumlah wang spesifik yang disediakan dalam setiap dagangan, jumlah maksimum yang sanggup disediakan dalam tempo waktu tertentu. Jadi berapa banyak risiko yang harus Anda ambil? Kami sampaikan jawaban yang diberikan oleh pedagang yang berjaya. Jangan risikokan lebih daripada 1 hingga 3% daripada jumlah equity dalam setiap dagangan. Dengan risiko sebanyak 1 hingga 3%, Anda tidak tertekan dan lebih tenang. Pengekalan risiko yang kecil dan tetap adalah sangat penting. Jika Anda mengambil risiko yang lebih tinggi, Anda dapat melihat akaun bertambah sehingga 20% sehari. Tetapi perubahan di dalam akaun dan juga beban minda Anda pastinya lebih besar. Sebagai panduan, satu dagangan yang rugi tidak sepatutnya mendatangkan masalah. Risiko itu subjektif sebagaimana cantik itu subjektif di mata individu yang berbeza. Sesuatu yang berisiko tinggi untuk seseorang pedagang mungkin tidak berisiko pada pedagang yang lain. 3 faktor penting yang mempengaruhi pandangan Anda terhadap risiko. Tempo masa untuk mengembangkan pelaburan Anda. Modal pelaburan sedia ada dan keperluan modal di masa hadapan. Personality dan toleransi risiko. Adakah Anda seorang yang sanggup merisikokan sebahagian wang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar? Semua orang ingin mendapatkan keuntungan yang tinggi setiap tahun. Namun, sekiranya Anda tidak dapat tidur lena apabila pelaburan Anda sedang rugi untuk jangka pendek, pulangan yang tinggi dari pelaburan sebegini tidak sesuai untuk Anda. Terdapat 1 undang-undang asas dalam perdagangan. Pelaburan atau apa jua perniagaan sekalipun, semakin tinggi risiko, semakin tinggi pulangan. Untuk berjaya dalam dagangan, Anda harus menerima kemungkinan pulangan yang lebih tinggi datang daripada risiko kerugian yang lebih tinggi. Ganjaran berdasarkan risiko. Ini bukan bermakna risiko itu tidak elok tetapi secara realitinya. Kita tidak mahu menghapuskannya terus tetapi mengoptimumkannya mengikut cara dan keadaan yang tersendiri. Sebagai contoh, individu muda yang tidak perlu bergantung pada pelaburannya untuk pendapatan mampu mengambil risiko yang lebih besar untuk mendapatkan pulangan yang tinggi. Untuk memahaminya, kami akan menunjukkan 3 kumpulan pedagang, namun kategori ini masih boleh dibahagikan dengan lebih terperinci. Pedagang konservatif mementingkan pemeliharaan modal jangka panjang lebih daripada pertumbuhan pulangan dan menggunakan risiko rendah untuk pertumbuhan pulangan yang perlahan dan stabil. Pedagang sederhana mementingkan pulangan sederhana selaras dengan perlindungan modal dan risiko sederhana untuk pertumbuhan pulangan yang sederhana. Pedagang agresif mementingkan pulangan jangka pendek lebih daripada perlindungan modal dan menerima risiko yang tinggi untuk pulangan yang lumayan. Dan kita juga boleh melihat jenis pedagang yang sangat agresif serta kategori-kategori yang lain. Jumlah risiko untuk setiap dagangan mengikut profil risiko pedagang.
pedagang konservatif mengambil risiko 0.1% hingga 1.5% daripada modal untuk setiap dagangan. Pedagang sederhana mengambil risiko 1.5% hingga 3% daripada modal untuk setiap dagangan. Pedagang agresif mengambil risiko 3% hingga 5% daripada modal untuk setiap dagangan. Selepas menentukan jumlah risiko untuk setiap dagangan, Anda perlu memastikan saiz posisi yang digunakan adalah sesuai. Penentuan saiz posisi adalah bahagian penting dalam pengurusan wang, yang merupakan jumlah equity yang dilaburkan dalam dagangan. Contohnya pembelian 1 lot standard EUR USD bersamaan dengan saiz posisi sebanyak 100.000 euro. Mendapatkan keseimbangan yang tepat antara modal dan saiz posisi adalah kunci kepada pengurusan wang. Penggunaan saiz posisi yang lebih besar daripada kemampuan akaun Anda boleh menyebabkan Anda terdedah kepada kerugian yang berterusan. Sebaliknya, jika saiz posisi Anda terlalu kecil, kebanyakan equity di dalam akaun Anda akan terbiar dan ini akan mengurangkan prestasi akaun Anda. Untuk mengira saiz posisi yang betul, kita perlu menggabungkan dua perkara yang berbeza, yaitu tahap stop loss dalam pip atau dengan kata lain jarak di antara tahap entry dan tahap stop loss, dan jumlah wang yang disediakan untuk setiap dagangan yang dinyatakan sebagai peratusan equity atau jumlah. Mari kita lihat beberapa contoh. Katakan Anda melihat corak double bottom dan ingin membeli saham Apple dengan merisikokan $1,000, yaitu 1% daripada modal Anda. Tahap entry adalah $150 dan stop loss berada di $140. Dengan menolak 140 dari 150, Anda mempunyai jumlah stop loss sebanyak $10 per saham. Memandangkan jumlah yang dirisikokan ialah $1,000, maka saiz posisi adalah 1.000 dibahagikan dengan 10. Ini bersamaan dengan 100 saham. Jadi dalam dagangan ini, Anda akan membeli 100 saham yang memerlukan $15,000 sebagai modal. Katakan Anda melihat corak double top dan ingin menjual saham Google dengan merisikokan $2,000, yaitu 200% daripada modal Anda. Tahap entry adalah $1,000 dan stop loss berada di $1,050. Dengan menolak 1.000 dari 1.050, Anda mempunyai jumlah stop loss sebanyak $50 per saham. Memandangkan jumlah yang dirisikokan adalah $2,000, maka saiz posisi adalah 2.000 dibahagikan dengan 50. Ini bersamaan dengan 40 saham. Jadi dalam dagangan ini, Anda akan menjual 40 saham yang memerlukan $40,000 sebagai modal. Untuk forex pula, katakan Anda menjumpai corak double bottom pada EUR USD dan Anda ingin membeli dengan merisikokan sebanyak $1,000, yaitu 0.5% daripada modal Anda. Tahap entry adalah 1.15, nota 1.15, dan tahap stop loss 1.14, nota 1.14. Dengan menolak 1.15 kepada 1.14, Anda mempunyai jumlah stop loss sebanyak 0.0100, yaitu 100 pip. Memandangkan jumlah yang disediakan adalah $1,000, maka saiz posisi adalah 1.000 dibahagikan dengan 0.01. Ini bersamaan dengan 100.000 euro atau 1 lot standard. Katakan Anda melihat corak double top pada GBP USD dan Anda ingin menjual dengan merisikokan sebanyak $500, yaitu 5% daripada modal Anda. Tahap entry adalah 1.30, nota 1.30, dan stop loss ditetapkan pada 1.3025, nota 1.3025, dengan menolak 1.30 daripada 1.3025. Anda mempunyai jumlah stop loss sebanyak 0.0025, nota 0.0025,
iaitu 25 pip. Memandangkan jumlah risiko adalah $500, maka saiz posisi adalah 500 dibahagikan dengan 0.0025. Ini bersamaan dengan 200.000 GBP atau 2 lot standard. Dalam video seterusnya, kami akan membincangkan tentang risiko, ganjaran dan jangkaan. Terima kasih kerana menonton.